Halo guys, balik lagi sama Tokis Gaming Indonesia. Dan ya, di video kali ini gue akan lanjut main Laplace M lagi. Dan kali ini gue bakal enhance ke +12 seluruh equipment yang gue miliki guys. Dan ya, jadi langsung aja kita enhance ke +12 ya. Semoga kalian enjoy dengan video kali ini guys. Ya, bisa kalian lihat di sendiri di sini gue udah sediain 204 moon diamond dan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 equipment yang bakal kita ke +12-in, guys. Dan ya, semoga aja gue dapat +12 ya. Kalau nggak dapat +12, ya berarti kita dapat +9 nih. Soalnya checkpoint-nya kalau sudah di titik nyaman seperti ini di +11 akan balik lagi ke +9 guys kalau misalkan gagal. Oke, langsung kita mulai ya dari yang Nightfall Shadow. Semoga dapat +12 ya. Kita akan coba dulu dari 2 armor dan nanti baru lanjut ke equipment kayak senjata, terus tangan, lalu apa ini namanya ya, emblem ya ini, atau talisman ya, talisman gitu. Karena di talisman ini tangan sama senjata itu dia meningkatkan damage persen guys. Oke, jadi kita start dari yang ini ya, Nightfall Shadow. Cuma 20%. Kita enhance, kita don't remind aja. Gagal, turun ke +9. Wow, sekarang celana turun juga ke +9. Kita cobain tangan sekarang, turun ke +9 juga. Kita cobain kaki, turun ke +9 semua. Kita cobain talisman, gagal. Masih gagal guys. Dan tersisa Light of Avatar dan Shield of Eternal gue ya. Jadi ini kita akan coba Shield of Eternal gue, semoga berhasil. Oke, gagal guys. Dan ini yang terakhir guys, yaitu Light of Avatar gue. Semoga ini bisa jadi +12 ya. Semoga berhasil. Dan wow, wah, semuanya gagal guys. Wow, dari rata +11 sekarang jadi rata +9. Wah, tanpa wow, mantep banget ya. Nggak pakai gem sama sekali, 20% chance, dan 7 equipment benar-benar gagal semua. Jadi bagi kalian yang mau naik ke +12 dan udah nyediain stok begitu banyak dan lagi nggak ada gem, ya kalian agak sedikit dipikir-pikir aja nih guys. Soalnya dari 7 equipment ditabrak sekaligus, nggak ada yang berhasil sama sekali. Oke guys, mungkin segitu aja di video kali ini. Gue melakukan enhance ke +12 tanpa menggunakan gem sama sekali. Dan ya, kalian bisa lihat sendiri guys, dari 7 equipment yang gue miliki, nggak ada satupun yang berhasil ke +12. Mungkin memang lagi bad luck banget kali ya. Mungkin lagi bad luck banget. Dan saran gue, mendingan kalian menggunakan gem aja sih, untuk meningkatkan chance rate ya, chance suksesnya. Dan bagi kalian yang nanya, bang itu dapetin moon diamond sebanyak itu dari mana? Nah itu gue ngumpulin. Kalian bisa mendapatkan dari zodiak 7 sampai zodiak 9 itu masih dapat moon diamond. Terus kalian juga bisa mendapatkan moon diamond dari beli daily point ya, itu di shop point itu ada moon diamond. Terus bisa beli yang star diamondnya juga, star diamond. Terus kalian juga bisa beli di buyback koin. Nah itu juga ada Star Diamond dan Moon Diamond. Nah itu gue dapatnya dari sana. Dan ya, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan bagi kalian yang tidak suka dengan videonya, bahkan tidak suka dengan perkataan yang gue ucapkan, perbuatan yang gue lakukan di dalam video yang selama ini gue buat, kalian benar-benar boleh guys memberikan saran dan kritik ke diri gue di section comment. Gue akan senantiasa membaca semua saran dan kritik kalian untuk tujuan membangun channel ini jauh lebih baik ke depannya guys. Sekali lagi gue minta maaf bagi kalian yang tersinggung dengan perkataan dan perbuatan yang gue lakukan di video-video gue guys. I'm so sorry. Thank you.
sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.